Halo kawan-kawan Barisan Akal Sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Topik pembahasan pada video kali ini yakni tentang bagaimana kita memaknai pernak-pernik pemilu nanti di 2024. Pemilu tinggal 4 bulan lagi, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Disinilah hari di mana kita harus menentukan nasib bangsa ini ke depan lewat partisipasi kita dalam menentukan presiden. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat atau kita sendiri siap untuk memutuskan dan memaknai pemilu di 2024 sebagai upaya untuk menentukan nasib bangsa dan negara ke depan? Atau jangan-jangan kemalasan kita dan kelelahan kita melihat perangai dari politik membuat kita menjadi apatis dan enggan nanti saat pemilu? Tentu ini membahayakan, bukan? Oleh karena itu, penting sekali kawan-kawan untuk menyimak video ini sebagai upaya untuk kami mengajak kawan-kawan semua berpikir ulang tentang bagaimana memaknai pemilu nanti demi perubahan bangsa ini ke depan. Simak terus videonya. Topik pertama yang kita bahas adalah soal money politik. Sekarang pertanyaannya, apakah money politik sah dilakukan dalam politik? Ya, secara ideal kita harus katakan bahwa money politik adalah kemaksiatan dalam politik dan tentu tidak sah. Karena ia membuat demokrasi kehilangan esensinya. Apa itu? Demokrasi itu adalah sistem sosial politik yang mengandaikan adanya partisipasi publik dalam politik. Ada kesukarelaan publik dalam politik dan pemilu. Itulah demokrasi. Sehingga setiap warga negara tahu dan merasa penting dalam tiap-tiap momen politik untuk ikut serta secara sukarela demi perubahan yang baik bagi negaranya. Akan tetapi, money politik telah membuat publik hadir dalam momen politik bukan atas dasar kesukarelaan atau partisipasi yang alami. Publik hadir dalam tiap momen-momen politik karena dimobilisasi oleh aktor politik lewat kekuatan uang atau money politik. Disinilah letak bagaimana akhirnya money politik tidak menjadi sah atau buruk bagi demokrasi dan kita harus ikut melawannya. Tetapi sekarang pertanyaannya, mengapa money politik masih tetap dilakukan di Indonesia? Sebetulnya ada banyak perspektif bagaimana cara kita memandang money politik. Kalau kita melihat realitas politik dan masyarakat saat ini, mustahil bagi kebanyakan aktor politik untuk tidak melakukan money politik, terutama di masyarakat tingkatan daerah atau desa. Karena realitasnya, banyak masyarakat yang menghendaki uang dalam tiap-tiap pemilihan. Adapun yang tidak, itu masih sebagian kecil. Bahkan banyak dari masyarakat daerah pedesaan yang secara terang benderang mengatakan, kalau tidak ada uang, ya kita tidak akan memilih. Ini mungkin terjadi di masyarakat karena money politik sudah menjadi budaya di masyarakat. Jadi kalau ingin kita lebih sederhanakan, dalam konteks pemilihan legislatif, jika hanya menggunakan money politik di hari H pencoblosan, resiko untuk si calon ini tidak jadi sangat besar. Jika hanya mengandalkan silaturahmi atau sistem door to door tanpa ada sentuhan lain, resiko dia tidak jadi juga besar. Ini kan dilematis. Maka pilihan yang paling rasional untuk menjadi pejabat legislatif saat pemilu adalah melakukan praktek door to door menyapa pemilih plus money politik di hari H pencoblosan. Di situ resiko untuk kalah bisa diminimalisir dan kemungkinan untuk menang besar sekali. Disinilah penjelasan mengapa kos politik untuk ikut dalam pemilu menjadi besar. Sekarang kita coba materialisasikan hal ini. Anggap konteksnya ini adalah pemilihan kepala desa. Anda adalah calon kepala desa yang baik tapi miskin, dan saya calon kepala desa yang jahat tapi kaya. Dengan kondisi real masyarakat kita saat ini yang menganggap uang adalah keharusan, kira-kira siapa yang menang di antara Anda dan saya? Coba jawab. Tentu saya, kan, calon kepala desa yang jahat tapi kaya. Inilah kondisi real politik kita. Lantas, misal teman Anda yang seorang konglomerat di desa Anda, dia paham bahwa jika dia tidak membantu Anda dengan memberikan uang 2 miliar, maka saya yang jahat ini akan menjadi kades. Di situ teman Anda telah membiarkan kemudorotan terjadi desanya, dan itu akan menjadi beban pertanggungjawaban teman Anda di akhirat. Maka, akhirnya,
teman Anda memberikan uang 2 miliar untuk membantu Anda melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, yakni membeli suara masyarakat agar memilih Anda. Apakah itu tidak boleh karena money politik? Tidak juga. Bagi Barat yang tidak mengenal kondisi ini, mungkin mereka akan mengatakan praktek ini adalah money politik. Tetapi bagi kita yang memahami konteksnya, money politik ini adalah alat perjuangan untuk menciptakan kemaslahatan. Jadi, money politik dengan konteks tertentu, benar salahnya menjadi relatif. Yang kedua, banyak sekali masyarakat atau anak muda yang membunuh haknya untuk memilih dan menentukan nasib bangsa ke depan justru tidak digunakan atau golput. Ini kan hal yang berbahaya. Karena banyak dari kita mungkin yang tidak mengerti etika dalam bergolput itu apa. Sekarang kami kasih penjelasannya. Misal, ada dua calon presiden, A dan B. Jika Anda tidak menyukai calon A, maka artinya Anda pilih calon B. Begitupun sebaliknya. Jika Anda tidak menyukai kedua calon tersebut, maka Anda boleh golput, tetapi dengan beban etika. Yakni, mau berbuat apa Anda setelah golput? Kenapa begitu? Karena selama ini tingkat golput juga tidak paralel dengan perbaikan politik kita. Maka beban etis juga diberikan pada pihak-pihak yang golput. Misal setelah Anda golput, Anda mengkoordinir semua masyarakat yang golput untuk membuat gerakan oposisi yang keras kepada pemerintah. Anda membuat kegiatan-kegiatan kesosialan. Baru di situ, pihak yang golput memiliki bergen yang kuat dan akan berpengaruh dalam menyumbang perbaikan di bangsa ini dengan terus-menerus menekan, mengawasi pemerintah secara terorganisir. Bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah cukup menarik, kawan-kawan? Itu dulu video kali ini. Dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam akal sehat.